Kiranya dibantu jaring pengaman sosialnya. Untuk itu Dinas Tenaga Kerja mempersiapkan siapa-siapa saja pelaku UMKM yang sangat terdampak yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya masyarakat miskin, walaupun pemerintah pusat sudah membantu saudara-saudara kita. Surat edaran dari wali kota 4. Jadi kayaknya akan kita akomodir sesuai dengan instruksi Mendagri, ya. Kemudian ditambah nanti dengan kondisi di daerah seperti yang berkembang tadi waktu kita rapat, ada masukan dari Dandim, Pak Kapolres, Ketua DPR. Dan dalam kesempatan ini saya berharap marilah sama-sama ya kita ikut protokol kesehatan, seluruh elemen lah terlibat, kalian juga rekan-rekan media, organisasi pemuda, masyarakat, dan pelaku-pelaku usaha lah. Jangan apa namanya.